City hatchback, modal pencet remote, bisa gonta-ganti suara? Emang bisa? Ya jelas bisa, karena pakai apa? Full system NVTEC dari NDK. Simak video ini sampai habis ya. City hatchback, ya merupakan mobil keluaran yang bisa dibilang masih fresh lah ya. Dan mobil ini merupakan sebagai pengganti dari Honda Jazz. Dan kita kedatangan City hatchback dari mana? Dari Jawa Barat. Gokil banget. Ini akan melakukan upgrade exhaust system NDK. Jadi ini merupakan salah satu project yang cukup spesial ya. Dan hatur nuhun Aboy dan juga kawan-kawannya yang sudah merelakan waktunya nih datang jauh-jauh di Jawa Barat ke Purbalingga. Ini demi knalpot nih, gokil banget nih ya. Dan pasti penasaran kita akan pasang apa aja? Stay tune terus di video kita. Ya, City hatchback ini akan melakukan pemasangan full system NDK PNP plus Valvetronic nih, sesuai dengan request dari owner Aboy ya. Kepengin bisa mode racing, bisa mode silent, just one click menggunakan remote. Ini enak banget tentunya ya. Dan sebelumnya Aboy ini udah order dulu ya ke kita dan tinggal pasang dan meluncur deh ke Purbalingga untuk mempersingkat waktu pemasangan. Jadi enak banget nih ya, tinggal langsung cek pasang loh, langsung jadi, efisien banget. Set knalpotnya ada apa aja? Pertama, ada tabung muffler NVTEC plus custom nama nih, ini sangat-sangat spesial ya, sesuai dengan request dari ownernya. Dan teman-teman juga bisa custom nama sesuai dengan ya, sesuai dengan selera kalian, request kalian. Itu dia lah ya, biar tambah spesial banget nih. Lalu ada bolt-on stainless ya, ini PNP semua. Dan lalu ada center pipe dan ada resonator drag hole nih, ini karena buat City hatchback CVT ya. Nah, kenapa kita pakai resonator drag hole? Ini untuk meningkatkan akselerasi dan juga tarikannya biar lebih responsif untuk mobil CVT nih, karena nggak boleh sembarangan nih ya. Mantap banget nih. Untuk pipingnya kita sesuaikan ya agar mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan spek mobilnya. Dan ini dia untuk aktor utamanya ya, set knalpot Valvetronic-nya. Ini mantap banget nih. Bisa racing bacot dan juga knalpot anti catshot. Itu dia. Bisa racing, bisa silent, ini solusinya. Racing ya sokin, silent ya gasin. Enak banget loh. Dan ada beberapa part pendukung ya, seperti kita bonusin remote 2 biar nggak hilang. Lalu ada kabel-kabel, lighter, dan beberapa part pendukung lainnya. Ini sudah lengkap banget nih ya. Dan lalu ada downpipe front pipe nih. Ini part yang cukup penting juga ya untuk mendongkrak power mobil kalian dan juga untuk meningkatkan suara knalpot racing agar lebih maksimal. Jadi ini semua full set City hatchback-nya yang sesuai, recommended banget nih tentu. Dan langsung aja kita lepas part exhaust standarnya dan kita akan pasang NDK. Mari kita let's go. Oke, pemasangan sudah selesai. Nah, ini enak banget ya karena pakai PNP. Tinggal lepas dan pasang aja menggunakan sistem baut. Jadi mempersingkat pemasangan dan juga orinya pun masih ori kintil. Enak banget nih, tidak tersentuh sama sekali.
Nah, ini recommended banget buat teman-teman yang mungkin sayang sama pipa orinya ya, kalau misalnya rusak ini harus pakai PNP, wajib banget. Dan langsung aja kita marki sound, mari kita cek sound. Nah, gimana coba hasilnya? Ini tinggal pencet-pencet remote doang, just one click ya, suaranya bisa gonta-ganti loh. Bisa racing, bisa silent, ini knalpot anti tilang ya. Yang penting nggak geber di depan-depan kantor. Yang penting nggak geber di Nino-Nino. Nggak bersanda ya. Itu enak banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin bersama keluarga, bisa pakai mode yang silent ya, takutnya dimarahin emak ya. Dan juga bisa pakai yang racing kalau misalnya teman-teman lagi galau atau mungkin lagi kepengen solo cruising ya, solo cruising seperti itu, mau naik run, bisa banget pakai mode racingnya. Ini enak banget, bisa sopan, bisa bacot, mantep banget. Nah, ini kita ada reviewnya dari Akboy ya, dan hasilnya seperti apa kita langsung baca bareng-bareng. Hasilnya lebih dari puas, jos parah, power nambah, apalagi pakai mode S, berasa tarikannya berasa banget nih, gokil banget nih. Nah, ini kalau pemakaian normal pasti BBM-nya lebih efisien ya, tapi karena kebawa saking enaknya jadi bejek terus. Ini dia. Ini salah satu warning ya buat teman-teman yang sudah pakai knalpot NDK by Optium Garage, ini pasti berasa banget ya. Ini kepengen bejek terus ya. Harus ditahan-tahan nih, karena saking asiknya. Dan buat owner City Hatchback dimanapun kalian berada, yang mau pasang bisa datang langsung ke bengkel atau order via online ya. Yang penting apa? Bisa halo dulu, oke? Kita janjian, kita ketemuan, dan langsung eksekusikan. Haturun, Aboy, dan teman-teman sudah mempercayakan ekosistem upgrade kepada Optimum Garage. Ini semoga selalu enjoy ya sama setup exhaust barunya. Mantep banget. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih bingung mau ganti tipe apa atau masih kurang detail ya, bisa langsung saja hubungi sosmed kita di nomor atau sosmed yang tertera di bawah ini, oke? Gratis konsultasi 100%, bisa ngobrol sama Mimin dulu ya, agar bisa menyesuaikan dan mendapatkan setup yang paling maknyus buat mobil kalian ya. Oke, mungkin sekian dulu video pemasangan kali ini. Kalau misalnya bermanfaat, bisa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Optimum Garage dan video ini. Dan juga share ke teman-teman, buat teman-teman kalian yang mungkin mau ganti knalpot tapi masih bingung ya, ini bisa banget jadi referensi nih ya. Dan jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video terbaru dari kita tentu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan saya Arfi pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Optimum Garage, Optimum Performance. Salam knalpot bacot, anti ketsot. Yalah, malas. You, yeah.